coba di sana Bapak lihat ada tahu tadi. Yeah. Tolong kalian cek formalinnya ya. Sudah. Mie. Hari ini kami bersama Dinas Ketahanan Pangan. Saya dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan, Catchment Area Sumatera Utara. Hari ini melakukan pelaksanaan program intensifikasi pangan, di mana kita memiliki beberapa program dalam intensifikasi ini. Seperti yang teman-teman lihat tadi, kita mengunjungi supermarket. Supermarket ini kita mencek apakah ada barang-barang kadaluarsa, apakah ada barang-barang yang ilegal atau tidak terdaftar, atau barang-barang yang rusak dan penyok. Hari ini kita sudah menjalani dua supermarket yang sangat besar, yaitu supermarket S dan supermarket I. Di supermarket S kita menemukan adanya barang-barang yang penyok dan rusak, itu sudah kita pisahkan dan akan dikembalikan oleh pemilik. Kemudian untuk yang satu lagi, supermarket I tadi, saya sudah menyampaikan tadi adanya mereka membuka beberapa nugget dan lain-lain dijadikan pajangan biasa, dan saya meminta batas expirednya tetap mereka pantau. Kemudian yang kedua tadi kami meminta penataan di gudangnya supaya lebih tertib lagi, lebih rapi lagi, supaya pest control ataupun pengontrol tikus mereka bisa lebih tingkatkan. Ini semua meningkatkan keselamatan dari konsumen kita. Yang kedua adalah kita juga memeriksa distributor-distributor bahan baku pembuatan kue ataupun bahan pangan lainnya, gula, kopi, tepung dan lain-lain. Karena kita tahu bahwasanya meningkatnya permintaan bahan-bahan pangan di bulan puasa ini, kita khawatirkan adanya oknum-oknum tertentu yang nanti kita waspadai harus diperiksa lebih tuntas. Sebenarnya pemeriksaan ini rutin juga sudah kita lakukan, cuman di bulan puasa ini kita lebih intensif lagi. Untuk parcel tadi Pak ada temuan? Yang ketiga adalah parcel. Parcel itu kita tadi kenapa kita buka? Kita khawatirkan apakah ada produk-produk ilegal di dalam ataupun produk-produk yang mendekati expired date. Nah itu kita buka tadi alhamdulillah di dua supermarket, dan kemarin juga teman-teman sudah meriksa 6, tidak ada temuan berarti. Dan satu lagi yang kita lakukan adalah pengawasan minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit kita lebih intensif lagi karena kemarin kita tahu bahwasanya kelangkaan minyak. Kita khawatirkan
sesuai dengan arahan pimpinan kami, Ibu Kepala Badan kami melalui DPT 3, bahwasanya minyak goreng sawit itu kita sampling, merek-merek baru yang kita curigai, kemungkinan apakah dioplos dari minyak curah, itu yang kita sampling, kita periksa kadarnya sesuai dengan standar nasional Indonesia. Dan terakhir kita memeriksa takjil, karena kita tahu umat Islam itu takjil merupakan makanan untuk berbuka, maka kita khawatirkan apakah dia mengandung rodamin seperti Bapak lihat tadi, kita sampling yang berwarna. Tapi alhamdulillah sampai saat ini di beberapa tempat di Kota Medan sudah kita sampling, belum kita temukan adanya rodamin, adanya formalin, ataupun adanya boraks, ataupun pemanis buatan. Demikian sementara. Tanjung Merau besok ya, Nak? Selalu lah ketua. Peace.